berani nge-game. Video kali ini guys, ternyata ada kendaraan baru guys di Sakura. Namanya alat bulldozer guys, seperti ini. Wah keren banget nih guys kalau ada mobil seperti ini guys. Soalnya kan biasanya digunakan untuk pembangunan rumah gitu ya guys ya. Apartemen juga bisa atau bangunan tinggi-tinggi gitu guys. Jadi kita lihat ya guys ya, siapa kira-kira yang mendapatkan alat kendaraan mesin bulldozer itu teman-teman. Langsung aja kalau gitu kita mulai gamenya guys. Sekarang soalnya sekarang ini dia lagi pegang alat berat guys, kayak bulldozer gitu untuk pembangunan rumah, apartemen, pokoknya apa aja dia yang bisa dibangun. Lihat-lihat itu siapa tuh, apa dia mau diangkut juga? Eh kamu, permisi-permisi, nanti aku angkat loh. Eh Sakuroni, keren-keren. Iya Mayunai, awas Mayunai. Oh ini guys, pasir-pasirnya yang harus kita ambil. Ayo Sakuroni, Sakuroni akan bekerja keras nih guys. Wah, satu persatu pasirnya diangkat. Aduh bau sekali. Emang kenapa? Iya bau, bau tanahnya. Tanahnya pasirnya kali. Iya pasirnya emang dari mana sih Sakuroni? Aku juga gak tahu sih. Mungkin dari ini galian proyek itu tanahnya. Oh gitu ya, pantesan. Ya ampun guys, kayaknya kita harus ngebersihin di kota Sakuranya deh. Soalnya banyak banget pasir-pasir di jalan. Tuh lihat tuh ada yang kayang-kayang kayak gitu. Coba sih itu siapa sih? Aku bawa juga nih. Eh, kamu ngapain sih kayak gitu juri? Nggak apa-apa Sakuroni, aku lagi mau mencoba melayang. Ah, lama-lama aku angkut juga kamu ya. Ya jangan dong. Yaudah guys, coba ya. Kita langsung aja bersih-bersihin dulu nih. Jadi kegiatan bulldozer ini guys, alatnya untuk mengangkat barang-barang proyek teman-teman. Kayak pasir. Terus karena kan di bawahnya ini ada tajam-tajam itu loh guys, pisau-pisaunya itu. Kayak yang lain-lain itu loh guys, kan banyak banget nih mesin-mesin atau kendaraan proyek itu guys. Salah satunya bulldozer ini guys. Lihat deh, semua orang kayaknya lagi pada ngebantuin itu ya kan. Itu lihat guys, ada yang lagi bangun pondasi, terus lagi ada yang gali. Wah kerennya. Tadah, Sakuroni bakalan naik guys. Ayo ayo, mana yang mau diangkat? Oh jadi sebelum dibuat guys rumahnya ini teman-teman, di sini tuh dipasang batu bata dulu. Terus juga di sini ada baja ringannya guys. Jadi sebelum rumahnya nanti jadi guys, dibuat dulu lah pondasi seperti ini, baja ringan, terus batu bata. Pokoknya banyak yang bantu nih guys. Lihat tuh semua orang pasti ikut ya. Eh ini kayak Sakuroni gak sih? Sakuroni, kamu kah ini? Iya Sakuroni. Wah keren banget kamu dapat alat itu. Iya, gimana caranya Sakuroni? Ya caranya ada deh, soal tiba-tiba ada di rumah aku. Mendingan kamu ikut aku aja Sakuroni. Ikut kemana? Udah ikut aja sini. Ya, ya kan kamu sih. Kenapa? Itu jadi rusak bulldozernya. Udah gak apa-apa, yang penting aku bisa bawa kamu. Lihat nih, jadi hasil kerja keras kita, kita bisa membangun rumah seperti ini. Tadah, keren kan? Ya keren sih, tapi itu gak usah dibawa-bawa Sakuroni. Ya gak apa-apa, aku cuma mau ngasih tahu doang. Yaudah kalau gitu kamu lanjut aja, biar aku aja yang review rumahnya. Yaudah ya deh. Berarti guys kalau Sakuroni sekarang lagi mau lanjutin proyek yang di belakang rumah itu, ini udah jadinya teman-teman. Wah keren juga rumahnya ya. Coba satu persatu kita lihat guys. Wah ini siapa nih, Yuna lagi ngapain ya sama Koji? Oh mungkin dia lagi bermain kali guys. Oh ini rumah nomor 3. Oh rumahnya tuh kayak komplek gitu guys, sama. Lihat tuh udah ada yang tidur di dalam sini. Rumahnya bagus banget guys. Ini kamar mandinya. Eh kalian pada ngapain? Ini loh kok lagi gunting rambutnya. Oh gitu toh. Kayaknya ini toiletnya belum jadi kali ya guys ya. Soalnya di sini kalau lihat sih ada dapurnya, terus ini ada meja belajarnya teman-teman, ada pajangan juga, ada karpetnya. Bagus sih, tapi belum semuanya selesai ya guys ya. Coba kita pindah dulu guys di rumah sebelah. Berarti ini nomor berapa? Nomor 2 guys. Oke, kita masuk sini ya. Seperti apa ke dalamnya? Hai Ai, Ai Midori. Maki-maki, ini rumah kamu. Ya bukan Sakuroni, aku cuma menginap sementara aja di sini. Oh gitu. Ih, keren banget. Kasurnya warna pink guys. Terus juga selimutnya sama. Wah, bagus ya teman-teman ya. Eh, ini kenapa nih? Eh, kamu kenapa ya, Rio? Itu loh, makin ngusir aku. Oh, pantas ini kan soalnya kasurnya kayak kasur cewek gitu. Mendingan kamu keluar aja, Rio. Eh, iya deh aku keluar. Udah, Maki, udah aku suruh keluar. Nah, gitu dong. Ini kan kamarnya aku. Iya, iya, Maki. Maki jelasin dong, kamar kamu seperti apa? Ya, karpetnya sekarang ini modelnya warna pink, perpaduan putih dan abu-abu Sakuroni. Di sini juga
juga bisa buat aku belajar. Ada dapurnya dan ini toiletnya. Wah, toiletnya kalau yang ini lengkap, teman-teman. Lihat tuh, ada bathtubnya, ada klosetnya, ada tanamannya. Pokoknya asik deh, aku seneng banget tinggal di sini. Keren banget nih yang bangun. Kayaknya kamu dan yang lainnya berhasil deh bangun perumahan ini. Terima kasih berkat kalian semua kok. Tadi juga Sakura nih juga ngebantuin tuh. Lihat tuh, Sakura nih masih aja sibuk sama bulldozernya. Oh gitu, iya. Ya udah Maki, kalau gitu kamu balik lagi aja ke rumah kamu. Oke deh. Ini lihat guys, lucu banget maksudnya Maki kayak gitu. Oh, ini siapa nih guys? Ini Tom Tachibana sama Minami. Apakah ini rumah mereka guys? Kita lihat dulu ya. Wow, kalau ini nuansanya kayak untuk cowok ya teman-teman ya, minimalis gitu, warna abu-abu putih. Eh, ini ngapain nih? Aduh, permisi permisi, ini saya lagi betulin nih kerannya rusak katanya. Ada juga guys yang bersihin wastafelnya. Oh, kalau toiletnya seperti ini ya teman-teman ya, lebih bagus punya Maki tadi guys. Wah, keren juga berarti ya perumahannya ini dibuat berdasarkan tadi teman-teman Sakuroni yang sudah membantu dan teman-teman lainnya. Gimana guys menurut kalian, keren gak nih alat bulldozer yang dipunyai Sakuroni? Makanya dia bisa buat bangunan seperti ini guys. Nah, buat kalian semua yang pengen samaan gimana caranya munculin alat bulldozer ini guys, gampang banget, ini dia tutorialnya. Gimana caranya Sakurani dan Sakuroni bisa membuat rumah ini guys? Tapi sebenarnya lebih penting ini ya teman-teman ya, alat bulldozernya. Kalau kalian mau coba seperti ini gampang banget, ikutin aja seperti yang tadi Sakuroni sudah lakuin ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang pengen buat drama juga guys seperti aku kayak gini, biar punya alat bulldozernya terus juga ada rumah-rumah seperti ini, tinggal masukin aja guys ID-nya, ini dia 16161586029713 ya guys ya. Pokoknya makasih banget buat yang sudah buat bangunan rumah kontrakan ini, keren sekali guys. Dan jangan lupa juga nih buat kalian suka sama art bulldozer yang sudah aku buat, like ya teman-teman video ini, serta subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys, bye bye.